Para petani di dusun Cijenjing, Desa Padanaan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terpaksa mencabut tanaman padi dan kacang yang mereka tanam karena mengalami gagal panen akibat kekeringan. Sedikitnya ada 8 hektar sawah di kawasan ini yang mengalami gagal panen akibat kekeringan, dampak kekurangan pasokan air karena irigasi yang mengering. Warga sekitar pun memanfaatkan daun tanaman yang gagal panen tersebut untuk dijadikan pakan ternak. Ya, kekeringan begini Pak, sampai telah begini. Sudah berapa lama Pak? Sekitar dua bulan. Dua bulan, kenapa itu Pak? Tidak ada hujan atau gimana? Tidak ada hujan, tidak ada sumber airnya Pak. Hmm, ini pertama kali atau gimana? Ya pertama, kadang-kadang ya kalau musim kering gini ya gini aja. Petani pun berharap pemerintah setempat memberikan bantuan pasokan air bagi hektaran sawah mereka yang terdampak kekeringan di musim kemarau tahun ini. Diki Guntara, Bandung TV.